Beralih ke Proliga, tim Putri Jakarta Bin berhasil kalahkan tim kuat Jakarta Popsivo Polwan di laga terakhir babak Final Four Proliga Bola Voli 2024 putaran pertama. Menang 3-0, Megawati Angesri dan kolega keluar sebagai juara Final Four putaran pertama. Hari terakhir babak Final Four Proliga 2024 putaran pertama mempertemukan Jakarta Bin melawan Jakarta Popsivo Polwan di Gor Kompleks GBT Surabaya. Di set pertama, laga berjalan mudah bagi Jakarta Bin. Spike keras dan blocking dari Megawati Angesri dan kolega menutup set pertama 25-13. Di set kedua, Jakarta Popsivo Polwan yang di babak reguler dua kali mengalahkan Jakarta Bin berusaha bangkit. Saling kejar poin terjadi hingga beberapa kali terjadi jus. Namun Jakarta Bin akhirnya mampu meraih kemenangan 37-35. Memasuki set ketiga, saling kejar poin kembali terjadi. Spike keras Megawati Angesri dan Karabajema akhirnya mengantarkan Jakarta Bin menang 26-24. Putaran pertama dengan putaran kedua kita kan kalah 3-2 sama 3-1. Yaitu untuk motivasi tim kami. Untuk belajar untuk memahami karakter lawan kita. Ya alhamdulillah dengan memahami karakter itu kita bisa menangani pertandingan. Tadi bloknya rapi bagus. Kita sebenarnya salah sendiri. Jadi dengan kondisi mungkin masih tegang. Jadi akhirnya kita salah sendiri dalam hal serving maupun menyerang. Dan lawan juga sudah mengantisipasi kita. Kemungkinan yang pasti adalah lawan sudah mempelajari kita. Kemenangan ini mengantarkan Jakarta Bin meraih gelar juara Final Four putaran pertama. Babak Final Four putaran kedua akan digelar di Semarang minggu depan. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.